Wow, gila bro. Ikannya di sini pada berkumpul semua, banyak banget. Gila, mah. Benar-benar luar biasa ikan di sini ya. Ini kalau kita cedok itu dapat banget ya, bro. Dapat banyak, bisa jadi untuk lauk ini ya. Ini ikan seluang semua ini, bro. Oke. Medannya untuk menuju ke sini itu luar biasa banget. Ini medannya cukup menantang, jalanannya juga bisa kalian lihat sendiri. Itu ya. Becek semua. Apalagi tuh di sono tuh ya. Di sana tuh beceknya luar biasa parahnya, bro. Oke, sepertinya ini airnya lagi pasang, lagi naik. Seru banget kalau kita mandi di sini. Kita bakal coba untuk memanjakan diri kita di alam sungai seperti ini. Oke, this is my trip on the river. Gila, banyak banget bro ikannya, bro. Bro, ikannya banyak banget. Pada berkumpul. Nih. Ini ikan semua, brother. Tuh. Nih. Udah kayak apa aja ini, bro? Nih. Banyak banget ikannya. Ternyata di sini lumpurnya licin, bro. Ini harus hati-hati karena di bawah sini ada bambu. Ini bahaya kalau kena kaki. Licin banget. Masya Allah. Asli bro, ini dasarnya ya wajar, maklum kalau licin, licin banget serius. Ini tanah liat. Untung nggak ada yang tajam-tajam di bawah sini. Beruntung sekali bambu tadi sudah Wisnu buang, jadi aman bro. Mantap sekali bro. Ini ya, di belakang Wisnu sudah kalian lihat, ini ada seperti penghadang-penghadang gitu ya. Ini untuk menghadang ikan-ikan bro. Jadi ikannya bertumpuk banyak banget di situ. Bahkan di sini ini banyak banget ikannya bro. Kalau Wisnu rendemin badan pasti kena kentot-kentotnya ya. Oke. Luar biasa, mantap bro. Kalau nggak kita nikmatin, nggak bakal tahu rasanya dipijitin sama ikan-ikan banyak seperti ini. Bro, geli-geli ya rasanya, mantap ya. Wih, jangan situ bro. Ikannya juga pada besar-besar, mantap lah.
tuh bro ya. Berharap tidak ada lintah di sini ya. Lintah ternyata bro. Lintah tuh paling suka banget kalau airnya sudah kita keruin. Apalagi sudah butek-butek, kena injek, apalagi lumpur seperti ini. Lintah itu paling suka banget berenangnya. Tapi di sini kayaknya nggak ada lintah bro, jadi aman, tenang-tenang saja. Ini ceritanya Wisnu itu kayak mandi air kubangan ya, karena di depan mata Wisnu, depan sono tuh ya, itu butek banget. Bekas lalu lalang motor, bahkan di sini kan ada jeramba nih bro. Nah itu lalu lalang motor warga kesini berjalan kaki, pokoknya banyak di sini tuh. Jadi lewatnya situ jadi ya itu becek bro. Tapi ini bukan kubangan, ini langsung dari sumber bro. Itu rawa-rawa di ujung, ini aliran seperti sungai. Asli bro, ini airnya luar biasa segar, dingin, apalagi ditambah ditiup sama angin. Ini sepertinya juga mau turun hujan. Pulang juga cukup jauh, tapi di sini apa ya, enak sih bro, walaupun ya, walaupun di sini seperti ngeri-ngeri gitu airnya, tapi tidak apa ya, tidak membuat Wisnu untuk mencobain air ini bro, karena air ini luar biasa banget. Wisnu bisa bersentuhan langsung sama ikannya nih ya, tapi nggak bisa dipegang ikannya, kalau dipegang lari bro. Cuman dia bisa megang apa, nyentuh kita, kita nggak bisa nyentuh ikannya ini ya. Tapi kerasa banget sih. Ini juga di tengah-tengah jalan dirambah orang gitu ya. Nah itu oke, terima kasih sudah bersuara, mantap, besarin lagi bro, kurang kuat. Tambah kecil dia ya. Oke lah. Seru banget di sini. Cuaca juga sudah gelap banget di situ, bro. Wisnu juga mau pulang arah sana. Jauh juga ini kalau kita perjalanan kaki ini, kalau dari tempat keramaian dari desa itu kurang lebih 1 sampai 2 kiloan, bro. Endam ya. Bro, inilah keseruan Wisnu di Jeramba. Jembatan, oh, ini nggak tahu bisa nyebutnya apa ini, pokoknya titian. Nah itu ya, ini ada sungai, ini ada
ini gorong-gorong sih sebenarnya, gorong-gorong, tapi gorong-gorong nggak ketampung sama airnya, volume air yang gitu begitu besar, jadi ya alhasil airnya ke atas. Oke lah, inilah keseruan Wisnu di sungai, di rawa-rawa, pokoknya seru banget kali ini bermain. Ngagetin aja ya, main sama ikan, pokoknya luar biasa. Oke lah, terima kasih untuk kalian. Salam lestari, salam explore. Mari kipung bro ya, mari kita pulang ya, mantap nih.